Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Jepasi TV. Di video kali ini, admin akan memberikan tutorial ke kalian semua gimana caranya untuk membuka situs yang tidak bisa kita buka. Nah teman-teman, ada beberapa situs yang tidak bisa kita buka secara langsung di Google Chrome. Nah contohnya seperti situs Vimeo ya, coba kita buka Vimeo. Oke, kita buka dulu situsnya. Maka yang akan tampil hanyalah halaman seperti ini. Ini artinya situsnya tidak bisa kita buka secara langsung di Google Chrome. Nah sekarang bagaimana caranya untuk membuka situs ini agar bisa kita buka? Nah caranya di sini sangat mudah dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan maupun VPN. Oke, langsung aja kita masuk ke caranya ya. Di sini untuk caranya itu kalian masuk aja ke kolom search, lalu kalian ketikkan saja dengan kata kunci proxy site seperti ini ya, lalu kita cari. Nah selanjutnya kalian pilih aja yang paling atas yaitu proxysite.com, kita klik. Oke, selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah di sini untuk pertama-tama kalian ubah dulu untuk servernya ya, kita klik aja di bagian YU server. Lalu di sini untuk servernya kita ganti menjadi US2. Lalu untuk enter URL di sini kalian ketikkan aja dengan google.com. Selanjutnya kita klik mulai. Nah, selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini tinggal kalian masuk aja ke kolom search. Lalu kalian cari situs apa yang ingin kalian buka, misalnya situs Vimeo tadi ya, untuk sebagai contohnya. Oke, kita masukkan dulu situsnya, lalu kita cari. Nah di sini bisa kalian lihat situsnya udah bisa dibuka, tidak seperti di awal tadi ya yang tidak bisa kita buka. Nah setelah kita menggunakan cara ini situsnya sudah bisa kita buka. Oke teman-teman, jadi seperti itu caranya untuk membuka situs yang tidak bisa kita buka secara langsung di Google Chrome. Tinggal kalian lakukan cara yang seperti admin lakukan tadi. Setelah itu kalian bisa membuka situs yang kalian suka. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorialnya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.